Assalamualaikum, saya Wawa. Hari ini saya nak buat sea salt chocolate chip cookies. Ada dua version, satu yang kecil comel ni, lagi satu yang besar. Okey, boleh tengok dulu hasilnya. Okey, jom kita start. Saya gunakan butter raffi unsalted 113 gram. Potong-potong, dan senang kita nak pukul nanti. Seterusnya, saya masukkan 150 gram gula merah. Jadi gula merah ni berbeza dengan gula perang. Gula perang warna perang lah kan? Tapi gula merah ni tak jelas merah sangat. Dia warna perang yang gelap. Komposisi dia pula lebih padat dan lebih lembap. Bukan lembap perlahan slow tu, lembap moist macam tu. Dan dia sangat wangi berbanding dengan gula perang dan gula kaster. Kalau nak cari di kedai, gula merah ni biasanya dia letak di bahagian rempah ratus, bukan di bahagian baking. Seterusnya kita masukkan gula merah ke dalam mangkuk adunan dan putar sehingga kembang. Okay, nampak tak? Dia kembang, dia pucat. Dia tak gebu macam kalau kita guna gula kaster, sebab gula merah ni dia berat. Okay, nampak perbezaan warna tadi? Okay, minta maaf tak dapat nak tunjuk pukulan adunan ni, sebab bila saya tutup je mixer ni, nampak pula muka saya tak mandi. Okay, jangan lupa scrape sebelum kita masukkan bahan baru untuk mendapatkan adunan yang lebih sebati. Tu ada suara budak tak sabar nak makan cookies tu. Okay, masukkan sebiji telur. Saya gunakan telur grade A. Putarkan sekejap sahaja. Tak perlu sampai telur tu kembang. Kalau tidak, nanti adunan ni jadi kering. Okay, boleh nampak kat situ. Okay, masukkan pula 175 gram tepung. Tepung biasa. Tepung gandum dengan setengah sudu kecil ataupun 2 ke 2.5 gram soda bikarbonat. Selalunya bila saya buat chocolate chip cookies ni, saya akan timbang sekali coklat dan masukkan sekali dengan tepung sebelum kita putar, untuk jimatkan masa lah. Dan juga jimatkan elektrik lah kot, sebab saya guna stand mixer. Jadi, okay, dalam pemilihan coklat pula ya. Untuk mendapatkan hasil coklat yang lebih cair selepas bakar tu, wajib guna curvature coklat. Curvature coklat ni apa? Curvature coklat ni ialah coklat yang berkualiti tinggi, kandungan mentega koko ataupun koko butter dia tinggi. Kalau coklat biasa tu kandungan minyak dia tinggi, sebab tu dia stabil dan kalau kita bakar pun dia lambat je nak cair. Kalau coklat curvature ni cepat sangat cair. Coklat tadi 200 gram ya. Macam anda boleh tengok dekat penimbang tadi. Okey, jadi ni kita scrape dan kita masukkan dalam bekas untuk disejuk bekukan. Kenapa kita kena sejuk bekukan adunan ni? Untuk meningkatkan rasa dan juga memudahkan kita untuk ponjut-ponjutkan cookies ni. Mak saya dulu panggil ponjut je. Adunan dia seperti anda boleh lihat memang melekit-lekit, memang susah sangat nak ponjut. Jangan tambah tepung ya. Dari segi tekstur, mungkin anda akan dapat cookies yang crunchy dan crispy walaupun tak disejuk bekukan. Namun dari segi rasa, kerana resepi ni saya gunakan begitu sedikit gula, 150 gram sahaja. Jadi kalau adunan ni terus dibakar, cookies ni akan rasa kosong, kurang rasa lah. Rasa tawar pun dia juga, sebab gula tadi kita letak sedikit sahaja.
Yang ni saya cedok untuk eksperimen adunan ni tanpa sejuk beku. Nanti kita bincang dari segi tekstur dan rasa dia. Okey. Yang ni pula setelah sejam di sejuk beku. Yang ni setelah berhari-hari saya sejuk beku. Dan saya ponjot-ponjot kan. Nampak kan? Lebih mudahlah nak ponjot bila dia sejuk. Dan saiz dia macam ni lebih kurang. Okey. Bajet-bajet sendirilah nanti. Dan akhirnya saya taburkan garam laut. Kepingan garam laut. Okay, kalau budak-budak je nak makan, tak payah letak pun tak apa. Sebab ada budak dia tak suka. Tapi anak saya macam, itulah satu balang tu dihabiskan seorang je kalau boleh. Sambil-sambil buat ni bolehlah berangan-berangan kan. Macam merenjis-renjis. Dalam keadaan sekarang ni kita tak dapat nak pergi kenduri kahwin. Ha, bolehlah dalam hati tu renjis-renjis, rindu-rindu pergi kenduri kahwin. Kita renjis kepingan garam laut. Ini dia garam laut yang saya guna. Okey, kita masukkan dalam oven yang telah diprapanaskan ya. 180 darjah Celsius. Saya bakar selama 12 minit. Yang ni saya letak kononnya 10 minit lah. Tapi lepas tu saya tambah 2 minit baru dia okey. Kalau 13 minit dia hangit. Jadi kita kena eksperimen lah dengan kita punya oven masing-masing. Macam oven saya ni, macam saya kata tadi, 12 minit 180 darjah Celsius. Dia melekat pula. Wah, panas. Okey. Boleh nampak ya hasilnya. Okey, sekali lagi saya tunjuk hasil dia. Dia cookies ni dia agak ringan tapi dia keras sikit lah. Dengar bunyi tu. Boleh kita patahkan. Okey, boleh nampak dalam dia rangup. Okey, bila kita guna kurang gula, dia kurang bersarang. Itu beza dia. Tapi dari segi rasa, insyaAllah sedap. Tu kita tanya kualiti controller kita tu. Inilah dia hasil adunan tanpa sejuk beku. Dari segi rupa, tak berapa cantik lah. Tak berapa nampak coklat chip. Lepas tu dia macam kosong je nampak. Warna dia pun tak berapa gelap. Dari segi rasa terus terang cakap tak berapa sedap. Tawar, kurang rasa. Okey, ini setelah satu jam. Tekstur dia crispy. Tapi dia lebih tebal berbanding dengan yang kita sejuk beku berhari-hari tadi. Okay, kita tengok pula dalam dia. Okey, kalau kita tengok bila kita guna resipi yang kurang gula, dia kurang bersarang. Kalau nak bersarang-sarang tu bolehlah tambah gula kasta, suku cawan ke dalam 50 gram. Tapi sebab orang Malaysia ni biasalah tak suka manis sangat. Jadi saya rasa 150 gram tu perfect tapi kena sejuk beku supaya rasa dia enhance ataupun meningkat lah. Dari segi tekstur pula kalau kita buat yang besar dia macam cakey sikit. Dia tak crispy lah. Yang sejuk beku satu jam ni. Okay, boleh tengok lagi sekali. Dia cakey ke chewy ke. Okay, ni kita nak try buat cookies bersaiz besar untuk adunan yang kita dah sejuk beku berhari-hari. Okay. Nama pun sejuk beku kan. Jadi tak dapatlah saya nak scoop terus. Jadi di belakang tabir saya gumpal-gumpalkan dulu. Masukkan dalam scoop. Dan disebabkan dia sejuk kan, dia beku, kita senang sikit lah. Nak apa, alih-alih dia bagi dia cantik atas tray ni. Inilah hasil dia. Kukis yang besar. Itu dengar suara ayah saya datang gerak dengan suami. Dari segi tekstur, dia lebih crispy dan crunchy berbanding dengan yang kita bakar terus ataupun yang kita sejuk bekukan hanya sejam tadi. Dari segi rasa, memang yang kita sejuk bekukan berhari-hari ni tiada tandingan. Walaupun kita guna kandungan gula yang sangat rendah, 150 gram, tapi rasa toffiness tu memang betul-betul keluar. Bila kita buka je bekas lepas kita sejuk beku tu, bau dia, Masya Allah, sedap betul. Harap anda mendapat faedah daripada video ni. Jangan lupa kalau anda suka video ni, okay, angkat ibu jari tu sikit.
Jangan lupa komen juga dan kongsikan video ni supaya rakan-rakan anda pun tahu silap di bulan diorang boleh tolong bakekan coklat chip cookies ni untuk anda. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.